Suatu kali, suaminya pulang dalam keadaan lapar, capek, lelah. Begitu pulang, istrinya masih dalam keadaan masak. "Ma, tolong buatkan untuk pengganjal dulu." Maka istrinya langsung ke dapur buatkan mie. Tanpa sadar, garam yang untuk sayur itu ketuangkan ke mie. Garam, satu sendok begini, dituangkan ke mie. Maka lahirlah kalimat-kalimat yang manis di lisannya. Ini nyata. "Ma, ya pa, sini sayang," kata suaminya. "Lama rasanya kita tidak makan berdua. Sini papa suapin." Begitu disuapi, sadar istrinya ada yang salah. Di sini terjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengaku salah, bukan ketawa, tapi langsung terjatuh menangis, beliau dicium kaki suaminya. "Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja." Dia angkat istrinya, karena masalah garam asin tiba-tiba banyak yang manis yang muncul. Laparnya hilang, cintanya bersemi, masak bersama di dapur.